Okay guys, jadi ini kita pengen mini vlog muka kota Poli, karena kebetulan kita nanti ini Poli ada ke kota. Jadi ini kita rapi kota yang kita punya Tata. Jadi ceritanya hari ini tuh kita mau pergi di kota karena kita mau bawa belanja untuk kebutuhan. Nanti kita mau bawa selenggarakan ulang tahun kita punya anak guys yang ke 3 tahun. Jadi tidak terasa kalau kita punya anak itu so 3 tahun guys. Jadi kita mau pergi kota itu mau bawa belanja, dia punya requestan karena dia itu mau suruh beli oto guys. Dan oto di kampung itu malah mahal sekali. Jadi kita mesti mulai dulu di kota. Dan tunggu dulu, ini torong ada lewat jalan yang tidak biasa toh. Jadi ini jalan yang di di sepanjang Talumol sini apa dulu, pokoknya di sungai sini, pokoknya torong tidak ada lewat ya, pokoknya itu saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskan. Yang jelas ini ada di Talumol sini guys, dan nanti ini DP ujung itu sampai di jembatan Talumol. Dan di sini DP lorong itu gagah sekali, mungkin kalau malam ini lebih cantik karena dia ada DP pakai lampu-lampu begitu, dan ada kursi-kursi santai begitu. Jadi beh, gagah sekali mau bahas staff akan. Oke guys, lanjut, karena kita bilang tadi kita mau pergi kota mbak belanja ya, karena oto di kampung itu mahal 200 lebih, sedangkan di kota itu cuman di harga 100 berapa kita dapat itu oto cuma 175 guys. Dan ini kita sekalian ada pikirin kita petata karena dia mau ikut bimtek, karena jujur li dia ini masih sibuk sekali, sibuk dengan di PKKP, sibuk dengan di PP kerja, ini di PC data, dan ini terus masih ada di hotel di Damhill ONG karena kita tetap mau bawa bimtek di sini guys. Dan ini skip saja, kita sudah di Ibu Fida dan kita suruh babili oto yang sesuai requestan kita punya anak, dan DP oto warnanya biru guys. Jadi kita suruh bawa, jangan kaget pas kita suruh mau babili itu suruh tidak ada itu oto toh. Dan ini kita suruh di muka Mufida karena sebenarnya kita coba kasih bajang waktu karena ini sebenarnya baru jam 10 pagi dan kita suruh selesai ada bawa belanja guys. Dan dan skip ini, kita sudah pulang kamari dari Mufida, dan sebenarnya kita dapat udah pada yang kita punya taman, tapi kita dapat lupa ada bawa video. Dan kita itu kaget sekali karena dia sekarang tuh sudah bisa bawa motor guys, alias bajoki motor, dan kita tidak sangka-sangka kalau kita dapat udah pada ini. Jadi dia itu kamar dia punya ade, karena dia punya ade Allah sudah jadi maba di UNG sekarang. Dan kalau yang mau tahu dia punya nama itu Ti Ayu atau Ti Sri Wahyuni, kita tidak boleh cuma margan. Oke, dan ini kita pergi di Bakso Royal seperti biasa di tempat makan, dan DP bakso itu juara sekali, dan ini memang kita favorit sekali. Jadi setiap buka kota kita mau pergi di sini. So habis kesan kita pergi